Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat sama-sama beriktikaf dalam rumah Allah. Kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama dengan yang lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, dengan masa yang singkat ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan kata-kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, inda dzikri asbabin najah min azabil qabri. Kita tuan-tuan puan-puan dalam hidup ni tak lain dan tak bukan kita nak lari daripada azab kubur. Hari ni pagi tadi sahabat saya, suami kepada penyanyi terkenal Nora, telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggal pada hari Jumaat setelah solat subuh. Dan pastinya tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, ia bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang yang meninggal pada hari Jumaat Allah akan selamatkan dia daripada fitnatil qabri, jauh daripada fitnah kubur. Kalau apa yang saya kenal beliau, dia seorang yang sangat committed. Setelah bertaubat, setelah berhijrah, dia sudah minat kepada agama. Isterinya yang tidak bertudung diminta dan disuruhnya bertudung. Dulunya isterinya menyanyi lagu-lagu yang tidak memberi faedah, sekarang dia mula buat lagu-lagu yang memberi faedah. Dia buat kartun-kartun yang berbentuk faedah, yang memberi faedah dan impak kepada anak-anak bangsa orang Islam kita. Jadi dia mempunyai banyak usaha ke arah kebaikan. Jadi oleh sebab itu, mati yang mengejut seperti ini, kita kena pakat-pakat bermuhasabah. Sebab kita juga tuan-tuan puan akan mati. Bila kita mati saya pun tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu bila tuan-tuan mati. Oleh sebab itu kata Ibnu Qayyim, kita kena sentiasa mengingati sebab-sebab yang boleh menjayakan kita dan berjayanya kita daripada azab kubur. Antaranya kata Ibnu Qayyim, min am man anfa'aha an yajlisa ar-rajulu indama yuridu an-naum sa'atan yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasarahu wa rabahahu fi yaumih. Pertama sekali tuan-tuan, macam tadi kita dapat lihat, dia dengar khabar dia meninggal 6.30 pagi. Jadi apa kata para ulama, antara Ibnu Qayyim, kita kena sebelum tidur tu kita kena bangun. Mana sebelum tidur tu kena duduk sejenak. Sebelum tidur mana duduk sejenak kata Ibnu Qayyim, ayyadlisa rajulu indama yuridu an-naum, masa dekat nak tidur tu duduk sekejap. Cuba muhasabah kata Ali. Ali kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk sekejap. Sa'atan yuhasibu nafsah. Cuba muhasabah, apa yang aku buat hari ni? Daripada pagi lepas subuh sampailah waktu malam. Apa yang aku buat? Kena muhasabah tuan-tuan. Ada orang alhamdulillah daripada pagi dia mulakan dengan perkara-perkara baik. Daripada subuh tu dah duduk kat masjid, solat berjemaah, lepas tu pergi ke pejabat, lepas tu tunggu pula solat duha, lepas tu semuanya benda-benda yang baik tuan-tuan. Maka beruntunglah orang itu. Tapi kena ingat, hidup yang masih diteruskan. Hari ni kita tidur, kita buat alhamdulillah baik, banyak aku buat hari ni. Esok kita bangun takut-takut banyak buat dosa pula. Jadi apa yang kita buat semalam telah menghapuskan hari ni punya pasal. Dan yang risau, dah lah hari ni buat dosa, esok buat dosa lagi, dah tidak ada lagi benda yang boleh kita menampung kita untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Itu sebabnya kata Ibnu Qayyim, kamu kena duduk sejenak sebelum kamu tidur, bermuhasabah, tutup mata dan lihat apakah perkara baik yang telah kamu lakukan pada hari tersebut. Summa yujaddidu lahu taubatan nasuha bainahu wa bainallah. Lepas kamu dapat rasa, eh banyaknya dosa aku buat hari ni berbanding pahala yang aku buat, maka yujaddidu lahu taubatan,
Mana dia kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fastaghfiru, bersegera beristighfar kepada Allah. Ada orang tanya, ustaz, bila kita ni dah bertaubat, ustaz, apa cara nak taubat? Taubat ni tak payah. Tak perlu kita sembelih seekor kambing, tak payah. Allah tak suruh pun benda tu. Allah suruh kita nak taubat istighfar saja. Paling mudah. Tu sebab Nabi sebut dalam hadis, anni astaghfirullah subhanahu wa ta'ala fil yaumi 70 marrah au kama qad. Pada satu hari aku akan beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 70 kali. So kalau 70 kali tu tuan, Nabi tu beristighfar, Nabi ni confirm masuk syurga. Kita ni macam mana tuan? Tu sebabnya buruk-buruk pun biarlah kita ni sekurang-kurangnya adalah tasbih. Dalam kereta letaklah tasbih sambil-sambil tunggu dalam jam nak ke Kuala Lumpur ke, nak ke Putrajaya ke, nak balik ke rumah. Sekurang-kurangnya tangan tu bertasbih. Tuan-tuan dan puan. Tak apalah, tak ada tasbih di tangan pun mulut tu jangan lupa. Ah tu sebabnya adalah baik jika kita balik kepada Muaz bin Jabal. Ketika dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah cara yang paling mudah aku nak masuk syurga Allah Ta'ala? Jawab Nabi, antamuta walisanuka ratbun bidhikrillah. Biar kamu mati, lidah kamu sedang enak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya tuan-tuan, yujaddidu taubah. Dia beristighfar sudah dikira sebagai orang yang sentiasa menginginkan kepada taubat. Ataupun sebut perkataan taubat. Ya Allah, aku bertaubat padamu. Itu pun dah dikira taubat. Bukan payah, nak taubat ni paling mudah. Tetapi berapa ramai yang buat? Sehingga kan di akhirnya mereka akan minta dengan Allah. Tu yang saya selalu baca tu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Minta, beramal, buatlah sesuatu sebelum datang ajal. Bila datang ajal kamu akan minta dengan Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak lambatkan sikit, aku nak taubat. Aku nak balik ya Allah. Aku nak taubat, nak jadi orang baik. Sebab apa? Ramai orang tak minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Benda yang paling mudah, tapi itulah yang paling sukar untuk kita lakukan. Tengok, Ibn Qayyim kata paling mudah untuk kamu bermuhasabah. Nak taubat, sebelum bertaubat, kamu duduk sejenak sebelum tidur, bermuhasabah. Tengok apa yang aku buat hari ni. Hubungan aku dengan keluarga macam mana? Hubungan aku dengan anak-anak macam mana? Hubungan aku dengan jiran tetangga macam mana? Muhasabah. Amal soleh yang aku lakukan bagaimana? Solat duha aku buat ke tidak? Solat sunat buat tidak? Muhasabah. Lepas tu dah tahu, oh banyaknya aku kurang, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, fayanamu ala tilkal taubah. Dan dia mesti tidur dalam keadaan taubat. Kita hari ni tuan-tuan, nak tidur, kita buka WhatsApp hari. Tadi dah muhasabah. Lepas tu taubat dah. Lepas tu buka WhatsApp, mutuk pula dalam WhatsApp. La ilaha illallah. Dah, buat dosa pula dah. Tu sebabnya lebih baik, sebelum tidur, baca buku. Itu lebih baik. Saya cuba amalkan tuan-tuan perempuan. Benda ni kadang-kadang orang kata, nak tidur pun baca. Bangun tidur baca. Tuan-tuan, kita senang tuan-tuan. Jadi tak pening kepala. Nak tidur ni, nak bagi ngantuk, baca buku je. Tengok filem tak ngantuk. Tak, tengok cerita tak ngantuk. Tengok YouTube tak ngantuk. Baca buku, tak dan dua perenggan. Tidur terus tuan-tuan. Sebab setan bantu kita. Setan bantu untuk tidur. Sebab dia tak nak bagi kita ikut Al-Quran yang Allah kata, Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Allah. Cukup cantik. Allah suruh membaca. Dia ajar manusia, suruh membaca. Tapi syaitan ajar jangan banyak membaca. Itu sebabnya hari ni hiburan lebih banyak. Orang lebih suka tengok hiburan. Sebab apa? Hiburan tak perlu baca. Tenang pun otak. Tapi ingat, hiburan ni lah yang akan menyebabkan kamu binasa di akhirat kelak. Mati kamu binasa. Jadi itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, ingat, sebelum tidur, walaupun kita dah bertaubat, kata Imam Ibn Qayyim yang ketiga tu, fayanamu ala tilka taubah. Mesti tidur dalam keadaan taubat. Baca buku, tidur dalam keadaan taubat. Kalau nampak ada WhatsApp-WhatsApp yang ada orang kata apa? Bentuk-bentuk hasutan, bentuk-bentuk penghinaan, bentuk-bentuk memburukkan orang, membuka kaiban orang, tutup dulu tuan-tuan. Ha, malam kalau nak buka apa, hak yang family bolehlah. Adik-beradik hantar, mak tanya apa, tanya khabar mak, tanya khabar adik-beradik nak belum tidur, tak apalah, minta ampun dengan adik-beradik, okeylah. Dengan jiran tetangga yang hantar hadis-hadis Nabi, itu baik. Saya ada dalam Facebook tu hampir 400 ribu kan. Kita buat kajian kat situ cukup lah. Kalau kita letak ayat Quran ke, tafsir Al-Quran ke, terjemahan Al-Quran ke, atau kata-kata ulama, nak like tu susah tu kan. Nak dapat 1,000 payah.
Tapi kalau letak benda-benda yang boleh mendatangkan kontroversi, boleh sampai mencecah setengah juta tu. Ha, tu nak cerita bagi tu. Punya suka pada benda sensasi. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu boleh bawa artis tu bercerai. Eh, ramai pula ni like. Tu nak cerita manusia tuan-tuan. Lebih suka kepada benda-benda yang boleh mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Tu sebab yang ketiga kata Ibn Qayyim, tidur dalam keadaan taubat. Yang ketiga, yang keempat, wa ya'zimu ala alla yu'awidu dhanbi idza istayqadha. Tuan-tuan dan puan, yang keempat, dia kena berazam. Kalau betul kamu ni nak taubat, nak berada dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan baik, kata Ibn Qayyim, kamu mesti berazam, bukan saja tidur dalam keadaan taubat, berazam pula, ya Allah, esok kalau aku bangun, aku nak konsisten buat benda yang baik. Hari ni aku lupa sembahyang duha, ya Allah, aku taubat malam ni, ya Allah. Aku tak ikut sunnah Nabi SAW. Aku tak ikut kata-kata Imam Syafi'i. Sembahyang taubat itu sembahyang taubat duha itu sebahagian daripada sunnah muakkadah. Aku tak buat, ya Rasul, ya Allah. Aku kurang berzikir, ya Allah. Aku tak baca Quran, ya Allah. Esok teruh, tuan-tuan dan puan, buat. Berazam, mesti kena azam. Esok apa benda-benda baik aku nak buat. Kalau tuan-tuan, mati kita masa tu, mati dalam berazam untuk ke arah kebaikan. Tengok, sahabat kita tadi yang meninggal pergi 6.5 hari, dia mempunyai azam yang besar. Dia nak buat kartun islamik. Dia tahu budak-budak suka tengok kartun, nak buat kartun islamik. Umi tu meninggal dalam keadaan niat yang sangat tinggi. Saya kenal dia, tiap-tiap malam dia kata, ustaz, sebelum tidur saya akan fikir apa yang saya boleh buat dengan media untuk anak-anak muda. Saya nak bagi orang Islam terus minat kepada hiburan Islam. Dia duduk fikir ke arah tu, tuan-tuan. Dia mati dalam keadaan baik sebab niat dia pun dah cukup baik, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Ada orang dia niat pagi esok nak pergi pejabat, aku nak belanja orang makan, nak belanja kawan-kawan makan kat pejabat. Dah booking dah roti canai berapa banyak, tuan-tuan. Bangun pagi, meninggal dunia, tak sempat. Pahala yang dia niat tu dah kira macam belanja dah. Tengok, itu sebab dia kena ada azam untuk buat benda yang baik pada keesokan harinya. Yang cukup bahaya apabila ada azam nak buat benda haram di waktu siangnya. Esok nak jumpa kawan, nak deal business. Lepas tu kita akan deal, berapa persen kau dapat? Ah, dah mula dah. Dia dah mula ke arah rasuah. Ada titik-titik ke arah rasuah. Tuan-tuan puan-puan, habis orang ni. Kalau dia mati malam tersebut, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ada perasaan nak buat benda yang haram. Walaupun ada ulama mengatakan dia niat baru buat tak lagi, tak jatuh dosa. Tetapi kita takut dalam kubur tetap akan kena, wa'iyadzubillah. Itu sebabnya ambil jalan selamat, tidak ada perasaan atau azam nak buat benda yang haram di waktu siang bila kita bangun daripada tidur. Yang kelima, wayaf'alu hadza kullal lailah. Hendaklah orang itu yang nak bertaubat, nak selamat daripada azab kubur, wayaf'alu hadza kullal lailah, dia mesti buat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam, tuan-tuan, konsisten duduk kat bawah, duduk atas kursi muhasabah. Eh, apa yang aku dah buat hari ini? Setiap malam pasti kamu akan nampak kesan yang cukup baik. Fa in mata fi lailatihi mata 'ala taubah. Ah, tengok. Kata Ibn Qayyim, kalaulah orang itu mati setelah dia buat lima perkara tadi. Pertama, muhasabah sebelum tidur. Lepas tu dia terus bertaubat. Kemudian dia tidur dalam keadaan taubat. Dia berazam untuk buat benda yang baik di esokan harinya dan dia konsisten berbuat demikian setiap malam. Kalau dia mati, kata Ibn Qayyim, mata ala taubah, dia mati dalam keadaan taubat. Beruntung orang ni, tuan-tuan. Bila saya sebut benda ni, tuan-tuan, tentang mati ni, kita tengok orang mati, tuan-tuan, itu satu pengajaran. Tu Allah sebut dalam Quran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Bila time mati ni ada dua jenis manusia. Satu kumpulan mukanya gelap gulita dan satu kumpulan cukup cantik, berseri-seri wajahnya. Tuan-tuan, apa lagi yang kita nak? Kita takut yang hitam tu. Tapi kita nak yang putih. Nak yang putih, apa tidak ni benda lima perkara ni yang diajar oleh Nabi SAW, diajar oleh para ulama untuk kita buat. Bukan payah pun. Tuan-tuan, bila kita tengok orang meninggal, tengok kawan, baru ni sahabat saya juga meninggal. Tuan-tuan, bila saya daripada Johor,
Sepatutnya saya dah, dia kena stroke 2 minggu. Lepas tu dia masuk hospital dan meninggal dunia. Major stroke. Bila sampai kat sana tuan-tuan, bila dia, saya dapat tahu dia meninggal dunia, saya awalkan flight. Kapal terbang sampai pukul 8, tak sempat nak ke rumah. Jadi sampai kat kubur. Bila sampai kat kubur, jemaah pun bagi tahu saya datang, dia orang pun letak atas kubur tu, dia orang buka dulu bagi saya tengok. Tuan-tuan, Allahuakbar. Orang tak usah kira lah, ramainya tak usah kira, ramai orang datang, kawan-kawan baik. Dan dia ni antara geng surau. Ha, tu bila jadi geng surau ni tuan, inilah kawan-kawan kita yang akan datang, teman kita kat kubur. Dia panggil wada' al-akhir. Dia panggil datang nak ucap selamat tinggal sahabat, aku akan pergi. Kamu akan pergi. Wa inna bikum lahiqun. Aku akan ikut, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan dalam keadaan tengah panas, pukul 11:30. Panas tuan-tuan tengah hari tu. Saya dengan ada program pukul 2 tu, pergi juga. Ramai tak usah kira lah orang nunggu. Saya dapat tengok buka, kita doa pula atas kubur tu ramai-ramai. Tuan-tuan, bayangkan saya tengok wajah dia begitu tenang, tuan-tuan. Hidup dia sangat simple, walaupun dia seorang yang kaya, tak pernah kedekut untuk memberi derma. Walaupun dia ini seorang yang berpangkat, tapi tak pernah sombong, datang macam seakan-akan tidak ada pangkat, tuan-tuan. Saya mula kenal dia, saya panggil dia Haji. Saya tak tahu, Ji, apa khabar Haji? Sihat. Rupanya dia ni ada pangkat besar, tuan-tuan umat. Iyalah, datang masjid mana pakai name tag atau tulis pingat atas dahi, mana ada. Dah sepanjang lama, lebih kurang setahun duk panggil Haji-Haji, rupa dia ada pangkat. Dia kata, Allah Ustaz, pangkat tu dunia lah ke Ustaz, yang penting akhirat. Saya nak orang-orang macam Ustaz lah, bila saya mati nanti Ustaz ada. Tu sebab saya datang daripada Johor tu, mata-mata nak pergi tengok dia, tuan-tuan. Kawan-kawan penuh nak cerita, dia tak pernah abaikan. Masa dia kena stroke, saya pergi rumah dia, tuan-tuan. Dia bekas ex orang besar tabung haji, tuan-tuan. Saya pergi, dia nampak saya kat pintu, menangis. Ustaz, menangis. Kata, kenapa Ji, tu jangan nangis tu. Tak apa, Allah Ta'ala tu sayang kat tu ni. Dia dah bagi sihat, dia bagi taubat. Oh, tak boleh. Dia kata, tak boleh. Oh, sedih sangat. Sedih kenapa? Sedih sebab tak dapat pergi solat berjemaah di masjid. Tuan-tuan, dalam keadaan struk sebelah badan, anak tolak pergi masjid. Sebab nak pergi semayang juga di masjid. Sebab dia tak biasa semayang dekat rumah. Nak juga datang masjid walaupun masbuk. Tuan-tuan, Allah muliakan. Masa buka tu, tuan, muka dia berseri. Tuhan je tahu. Yang kedua, senyum, tuan-tuan. Apa lagi? Dia kena stroke. Masa saya pergi tengok stroke tu, bibir dia lari. Tapi masa dia meninggal dunia, senyum macam seakan-akan ambil gambar pasport. Tuan-tuan, siapa lagi? Jadi ini yang kita kena bermuhasabah. Apa yang kita buat? Dia, biar kita mati dalam keadaan taubat. Wa istaiqadha, istaiqadha mustaqbilan lil amalil masrur. Bita'khir ajalihi hatta yastaqbila rabbahu wa yastadriku ma fatahu. Allah Rabbi, tuan-tuan. Kalaulah dia bangun malam tu tak mati, kalau dia mati-mati dalam taubat, kalau dia hidup bangun pagi, jangan lupa dia diberi amanah untuk satu hal lagi. Maknanya kita kena ingat hari ni ni, tuan-tuan, kita tuan kena letak. Saya pun letak bangun pagi tadi. Ya Allah, hari ni satu lagi amanah kau berikan. Satu hari, aku tak tahu esok macam mana. Tak tahu aku esok macam mana. Malam ni, ni entah-entah balik-balik aksiden, kita pun tak tahu. Na'udzubillah. Apa yang kita nak, biar kita ni bangun pagi, dah ada azam dalam kepala, aku nak buat benda baik hari ni. Hari ni amanah Allah. Maknanya sebelum ni aku lupa buat amal ibadat, sehari ni aku nak buat. Aku nak semayang 2 rakaat, duha. Aku nak buat perkara-perkara baik. Aku nak baca surah kahfi. Minggu lepas aku tak baca surah kahfi. Bacalah tuan-tuan membuat. Jadi benda-benda yang sangat baik, agar kita ini bertemu dengan Allah Ta'ala mustaqbilan, dalam keadaan bersedia, tuan-tuan. Ini yang kita risau, takut-takut tak bersedia jumpa Allah Ta'ala. Akhirnya kita minta dengan Allah, laula akhartani, boleh tak ya Allah kau lambatkan sikit, 1 minit aku nak taubat. Masa tu Allah tak mau terima, tuan-tuan. Minta maaf, Allah kata aku dah bagi masa yang cukup panjang kepada kamu. Tu untuk kalau budak-budak mati sebelum balik. Mereka ni kalau mati sebelum balik, Allah bagi pilihan, kau nak masuk neraka ke masuk syurga. Pasti budak-budak ni akan minta nak masuk syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan, itulah nikmat. Walaysa lil abdi anfa'a min hadhihi an-naumah wala siyama idza 'aqiba dhalika bi dhikrillah wa isti'mali as-sunan allati waradat 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam 'inda an-naum hatta yaghlibahu an-naum. Allahu rabbi. Tuan-tuan, tidak ada satu nikmat yang paling besar yang Allah bagi kecuali nikmat tidur. Bila Allah bagi tidur,
Allah bagi dua pilihan. Sama ada kita akan bangun ataupun kita akan terus tidur dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sama-sama beramal tuan-tuan, bermula malam ini mungkin yang kita tak pernah buat. Kita mula malam ini buat apa yang disarankan oleh Nabi SAW yang dibawa oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam bukunya kitab Ar-Ruh muka surat 99. Buat lima perkara untuk kamu mati selamat daripada azab kubur. Pertama, bermuhasabah sebelum tidur. Yang kedua, taubat kalau ada dosa. Yang ketiga, yujaddidu taubah fayanamu ala tilkat taubah. Dia mesti tidur dalam keadaan taubat. Jangan buat dosa selepas taubat. Yang keempat, berazam bila bangun nanti aku nak buat benda yang baik. Yang kelima, buat secara konsisten. Jangan hari ni buat, esok tak buat. Sentiasa kita buat insya-Allah tuan-tuan, lima perkara ini akan menyebabkan kita dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, geng masjid, geng muda surau dan putera, masjid Putrajaya sedang buat satu inisiatif baru. Orang-orang muda tuan-tuan. Ni orang muda, ni usaha orang muda, ni antara orang muda yang dibuat rakaman dalam semua ustaz-ustaz yang datang ke sini, dia akan buat rakaman satu jam rakaman. Dia live dalam Facebook hampir 10,000 minimum tengok dalam satu. Ni dia orang ni tak dibayar satu sen pun dia orang tuan-tuan. Dia buat ni semua dia bayar sendiri untuk dapat pahala di akhirat. Jadi antara inisiatif terbaru dia orang buat ialah mewujudkan kuliah duha. Sebab maghrib ramai kata tak sempat, kami balik jam. Ada dia alasan. Jadi sekarang ni tak ada alasan dah. Sebab apa? Kuliah duha dibuat di Masjid Besi. Pada setiap hari Sabtu minggu pertama, iaitu Ustaz Dasuki akan bercerita tentang kematian. Manakala minggu ketiga, hari Sabtu, jam 9.30 pagi, insyaAllah, saya akan baca kitab soal jawab hukum berkaitan tentang kekeluargaan. Mana kita bincang tentang hukum hakam kekeluargaan je. Bagaimana nak besarkan anak dan sebagainya, mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaklah, dalam satu jam, dia bukan lama, satu jam. Ustaz Dasuki satu jam, saya satu jam. Kita buka soalan, kalau ada. Dan alhamdulillah dah dua kali kita buat pertemuan, alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa ramai. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Besi. Jadi insyaAllah pada 25 Mac ini saya akan berada di situ kuliah berkitab. Mula-mula kita buka kitab ini, kitab pertama kita. Jadi insyaAllah kita pakat-pakat pergi, bawa lah anak isteri, kita bagi anak-anak kita terdedah dengan ilmu agama. Kita akan mula pada pukul 9.30 pagi insya-Allah sampai jam 11 insya-Allah. Jadi kita pakat-pakat pergi Masjid Besi pada 25 Mac ini, kita sama-sama mengimarahkan masjid tuan-tuan. Insya-Allah itulah yang kita nak, anak-anak kita inilah yang akan jadi syafaat kepada kita di akhirat kelak kalau kita membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.